Oke, Bung. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Siwal Dragoni, guys. Di kesempatan kali ini, jadwal untuk penggantian lampu LED ya. Untuk Faro 125-150 versi yang pertama. Ya, jadi ini lagi penggantian nih, Mas Ru, buat Faro 125-150. Ini yang diganti cuman papan PCB-nya aja nih, Mas Bro. Kebetulan ini reflektornya udah bekas bongkar-bongkaran seperti ini, jadi mudah untuk dilepas lagi. Ini tinggal pasang aja untuk papan PCB lampunya, bos. Ini saya apa ya, karena ini nggak bisa jarak jauh dekat tuh, kelemahannya cuman itu aja, mas bro. Iya, sampai ngedeper ininya. Wes, tuh sampai ngedeper, bro. Ini yang diganti putih-putihnya aja nih. Aku udah beli, Mas Ro, di toko online, yaitu harganya sekitar 150 sampai 180-an untuk papan PCB-nya aja, papan PCB lampu. Nah, bentuknya itu seperti ini, satu paket yo. Sebenarnya ini kalau dimaksimalkan itu bisa menggunakan lampu yang lebih terang. Misalnya ini, Mas Bro itu pakai lampu mobil dipasangin di sini juga bisa, dengan regulasi tertentu pastinya, seperti halnya mungkin ada beberapa komponen yang dihilangkan ya biar lebih terang. Tapi kesemuanya itu tentunya mempunyai cost ratio yang lebih mahal. Untuk lampu LED mobil sendiri kisaran di angka 200 ribuan per satu bijinya, itu dengan kualitas yang bagus. Mungkin di angka 10.000 lumens atau 16.000 lumens, kurang lebih seperti itu ya. Tapi karena yang punya itu nggak pengen yang terang dan standar aja, ya udah saya carikan dengan harga yang ekonomis di angka kisaran 150 sampai dengan 180 ribuan aja untuk penggantian papan PCB ini, Mas Bro. Jadi ekonomis ya, murah ekonomis, barang asli, Mas Bro. Ya, ini karena barang asli, cabutan motor katanya sananya ya, cabutan motor dan barangnya original, masih bagus, layak pakai begitu, Mas Bro. Ini kalau Mas Bro menjajal papan PCB ini, jangan di langsung di 12 volt ya, karena bisa saja nanti putus, Mas Bro ya. Karena kalau ini langsung dialiri arus 12 volt dari aki, itu langsung putus dianya. Jadi nggak bisa langsung dari aki langsung 12 volt lari ke sini tuh, enggak. Karena di sini tuh ada beberapa komponen yang memang nggak bisa 12 volt langsung ke sini. Kalaupun sobat ingin mencoba ya silahkan, pastinya beberapa komponen mati ya, seperti halnya lampu LED. Terus terang saja, ini lampu LED-nya pada mati sekali dijajal dengan 12 volt ya, berdasarkan pengalaman ya. Wes. Ya. Berdasarkan pengalaman gitu, pas bos. Jadi jangan main-main ya. Mungkin maksud itu tester nih. Arus output dari sini mungkin 12 volt. Nah, terus dijajal tuh pakai aki. Nggak bisa, langsung jebol. Jebol dah begitu, Mas Bro. Makanya jangan main-main tuh ya, wes. Ini bekasannya udah solder-solderan. Ini juga udah apa? Karatan, Bang. Nih, bagian sini. Mungkin karena pernah kemasukan air jadinya tewas segini. Ya maklum, mikanya itu pecah.
Ini mikanya pecah. Ini soketnya juga diganti nih bang, karena tadi udah nggak jelas ya soket bekasannya, udah tua juga. Nah ini dalamannya itu udah karatan ya, kayak ada biru-birunya gitu Mas Bro. Nah, kelihatan nggak ada biru-birunya gitu Mas Bro? Nah tuh, ada biru-birunya, itu karatan tembaga. Ini udah diganti semuanya ini. Harga soketnya di antara kisaran berapa tadi ya, sekitar 30 ribuan 20 ribuan Mas Bro. Tinggal kita coba aja kunci kontak on bos. Nah ini jarak dekat yo. Nah kalau yang tengah ini jarak jauhnya. Nah ini lampu alisnya juga udah ada ini. Tuh, udah ada lampu alisnya bos. Itu yang di tengah tadi sini, itu lampu alis. Yang di tengah sini rambu jarak jauh, yang di pinggir itu lampu jarak dekat. Oke sip, tinggal pasang aja dan rapihin Mas Bro. Oke bang, motor varianya udah jadi ya guys. Udah jadi. Coba bang, woi, itu jarak dekatnya. Nah itu jarak jauhnya, udah sip banget. Coba agak gimana ya sana. Nah udah di sini aja. Berarti udah jadi ya untuk jarak jauh dekatnya. Oke bos, thank you banget yang udah nyimak ya video ini dari awal hingga akhir video. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Thanks buat semuanya dan wassalamualaikum. Monggo. Oh, bukan speedometer ganda, itu voltmeter, Bambang. Ya tahu, Bang. Saya bercanda, Bang. Ya bercanda, Bang. Dadah.